tunike. Nawa, inar na say, mana ma? Ma di ujung. Ma! Ma! Nasila kunya uwa. Ako na busa. Nda busik manau. Tolongin ma nguwa ni kuday ngambil bato, mumpung libur sekol. Nak busik nian, tolong ikut dia ngambil batu cat dua ember. Aku busik lah. Ay mak ne. Belan ike, kita belajar dari lapa. Kami tadi jenguk kabar di sawah. Tahu lah lita kami ne, tadi nalak ya kabar. Kudai, aku nolong mak kami kudai. Nalak batu cat dua ember. Udim tu dia jenguk, aku busik. Belan, tolong kudai, mungku cepat. Belan. Nama desaku ini adalah Desa Terulung, teman-teman. Tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Di desaku ini hidup bertani, berkebun, dan mencari batu hias. Hampir setiap hari ibuku mencari batu di sini. Ada banyak jenis batuan di pinggir pantai di sini. Tapi yang kami cari adalah jenis batu hitam dan batu bulat, teman-teman. Batu jenis seperti inilah yang nantinya ibuku kumpulkan setiap hari. Dan bila sudah banyak, akan dijual, teman-teman. Untuk mencari jenis batu hitam dan batu bulat, susah-susah gampang. Mencarinya saja, bila perlu, berjalan pelan-pelan dan menggali di tumpukan batu lainnya. Selain dijadikan hiasan untuk bangunan rumah, batu jenis ini juga digunakan untuk hiasan di akuarium, teman-teman, dengan ciri permukaan yang halus dan warnanya lebih gelap. Waktu mencari batu yang paling tepat adalah saat air laut surut. Di saat itulah batu yang kita cari banyak dijumpai. Batu diolok mana? Inilah batu diolok ini, Niki. Oh, telah. Nawak, aku kumpulkanlah. Nama lepeno. Awo, ama lepeno busik lah. Belah kita latihan ternapa? Belah. Belah.
mulai marah dengan waktu kita datang terlambat nih. Kalau dia, mula kita ke situ. Oh. Assalamualaikum. Maaf awak, kami datang terlambat. Waalaikumsalam. Mengapa kamu datang terlambat? Jemput Niki di pantai, Wak. Awak nolong Niki nak batu kudai. Ini apa sebelum kita latihan? Aduh, Nido dia nak ditanya kah? Ada, Wak. Mana Dino dengan Andre tadi, Mak? Duduklah sini. Kau tari apa tuh? Kalau tari Tapato, yang dimaksud dengan tari Tapato, tari adalah tari adat kita Serawai, Bungku Selatan. Mana gunaunya untuk menyambut tamu-tamu istimewa kita atau tamu agung kita. Makna tari Tapato itu apa, Wak? Apa tuh yang dimaksud dengan tari Tapato? Tari yang diturunkan nenek moyang kita dan gunaunya untuk menyambut kehadiran rombongan calon pengantin atau rombongan tamu-tamu agung kita semacam Pak Bupati, Pak Camat atau Pak Gubernur yang datang, kita sambut dengan cerita apa itu memang nahau. Biasa wak pemain tari napa tu berapa uang wak? Udin tu pantun tu ada ndak retiau itu? Kalau tari napa tu kalau uang narik dia uang galau, lanang galau. Nah itu kalau tari napa. Tapi kalau pantun tu makna ada artiau itu. Misalau kita nyampe ke pantun, anak ikan dimakan ikan, ikan bermakan di lumut batu. Kalau tidak tuan kasihan sampai bungau di karang layu. Artinya itu apa? Kita datang itu sia-sia karena Nido diterima dengan wajar oleh tano apa namanya yang kita tamui tadi. Nah itu nama maksud itu yang dinamakan arti dari pantun tadi. Nah itu. Jadi pantun itu ada terbagi tiga. Ada yang namanya pantun tentang seribangan, mau bahasa jumbo dulu, kalau mbak kini tentang bercinta. Ada pantun kasihan, ada yang namanya pantun sekundang. Jadi kalau seandainya kita berkundang, kita sangi pantun nih, karena kita sangat jauh, artinya saling merindukan dengan kundang tadi. Nah itulah pula dengan seribangan tadi, atau dengan berhubungan dengan cinta tadi. Nah itu jadi makna pantun itu terbagi dari tiga bagian. Ada pantun kasihan, ada pantun sudah tentang bercinta, ada pantun tentang kawan. Nah, menik beliau dia hendak kamu tanya apa, maka kita lanjutkan dengan tari tapa. Nah, sudah siap? Siap! Tari napa adalah tarian pencak silat khas daerah kami teman-teman, yakni daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Tari napa ini menceritakan pertarungan dua orang yang sedang beradu kekuatan. Tarian ini telah digunakan oleh masyarakat kami di sini secara turun-temurun sebagai salah satu warisan kebudayaan nenek moyang masyarakat Bengkulu Selatan. Tari nampak ini atau tari pengantin berisi tentang ungkapan kegembiraan dalam menyambut kedatangan tamu adat atau pengantin tiba di tempat acara teman-teman. Menurut ceritanya, tari nampa ini berawal dari zaman nenek moyang dahulu, yaitu saat putra Raja Hulu Sungai
ingin menikahi putri Raja Hilir Sungai. Akan tetapi, sang putri lebih memilih menikah dengan putra Raja Hilir Sungai. Pada saat pernikahan berlangsung, putra Raja Hulu Sungai beradu silat dengan putra Raja Hilir Sungai dan pada akhirnya dimenangkan oleh putra Raja Hilir Sungai, teman-teman. Itulah kenapa terciptanya tarian bernama Tari Napa. Pada dasarnya, Tari Napa merupakan seni dendang, teman-teman. Itulah kenapa alat yang digunakan yakni rabana, tikar, bahkan lengguai dan tempat lilin. Yang menjadi menarik perhatian dalam tarian ini adalah Jundai dan penari Napa. Saat melakukan tarian, terdapat orang yang berpantun. Itulah yang disebut dengan Jundai, teman-teman. Sedangkan penari Napa dilakukan oleh dua orang pria secara berpasangan. Di setiap sesi akan saling berhadapan. Sedangkan pakaian yang digunakan oleh penari adalah baju kemeja atau batik lengan panjang, peci hitam, dan kain sarung. Sedangkan alat yang digunakan adalah keris, golok, atau pedang. Karena kami masih latihan, jadi belum menggunakan alat dan pakaian yang sebenarnya, teman-teman. Dem, jadilah. Jangan belagau, minta maaf lah. Ya, Bati, ini kembalas kau, Batu. Ini berani. Rehan, ini boleh itu, Kabana. Lanjutkan cerita Kabah tadi, Ki. Hampir setiap hari aku membantu Bapak ke sawah. Ngantarkan nasi mak dan wah dalam pat- Itulah cerita liburanku. Walaupun itu, aku tetap semangat.